Welcome back to my channel. Pagi ini mau city tour Mekah ya. Mau ke Ajijiah, ke Mina, ke Arafah. Kita mau lihat sebelum nanti puncaknya insya Allah. Jadi mau lihat dulu sebelum pelaksanaannya nanti teman-teman. Ini kita lagi nunggu bis. Oh, masya Allah, barakallah. Ini dari grup MENA. Kita mau mulai jalan, bismillah, mau city tour di Mekah. Kita mau ke Ajijiah, mau ke Arafah, Mina. Biar tahu nanti pas puncaknya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna. Lahu muqrinin. Lahu muqrinin. Wa inna. Wa inna ila rabbina lamung qalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al birra wat taqwa wa minal amali ma tardo Allahumma hawin alaina safarana hadha wat wi anna muqdahu Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i as-safari wa ta'abati al-mandari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak warzuqna ada'a manasikil haji Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kunjungi pertama adalah Jabal Sur, tempat di mana Rasulullah SAW kita mau ke Jabal Sur hari ini berlindung dari kejaran orang Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mulai dari kecil, Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sampai orang Quraisy ini memberikan gelar dengan sebutan Al Amin, saking terpercayanya Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, disitulah kemudian mereka gencar untuk ingin Rasulullah berhenti. Suatu ketika tinggi sekali. Kalau kita naik dari samping tuh, Pak. Dari samping dulu baru ke ini. Kelenggo-lenggo kayak ular. Ke atas. Kalau langsung dari bawah ke atas enggak bisa, Pak. Harus dari samping, orang yang putih-putih dari samping tuh, Pak. Baru ke sini. Masyaallah. Inilah Jabal Sur, tinggi sekali. Ini juga sekali suara Allah. Kutum saya sering lebih yang
Mungkin kita kalau mau naik di sini bisa Bapak. Mungkin sekitar waktu 2 jam 3 jam naiknya saja. Mengambil segenggam pasir, kemudian Rasulullah membacakan sepotong ayat dalam surah Yasin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim waj'alna minhum saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya kita mau lanjut ke Eropa. Perbaikan jalan macet. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah kita mau lihat juga tempat tanggal 27 ya. 27 Juni. Masyaallah. 27 ya. Sampai di depan sudah mulai kelihatan pelang-pelang yang kuning. Itu batas-batasnya tanah Arafah. Jadi masyaallah. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan melihat di sini apa sudah cukup disebut dengan tenda-tenda. Bapak Ibu semuanya. Wukuf itu apa artinya berdiam? Bisa akan lihat di sebelah kiri kita tenda-tendanya sudah mulai dibangun. Yang penting berada di bumi Arafah, wukuf berdiam, maka ini sudah cukup. Oh, di sini sebelahnya. Jadi kenapa? Karena paling pentingnya dari di sini adalah wukuf. Tenda-tenda. Kalau mereka wukuf. Tidak wukuf, maka mereka batal menjadi apa? Mendapatkan predikat bang haji. Jadi karena pokoknya adalah Arafah, al-hajj Arafah. Eropa, ini kita lagi di Eropa. Masya Allah, tabarakallah. Apa nggak? Tenda-tendanya. Masya Allah, lebar pak. Jadi Arafat. Al-Hajj Arafah. Haji adalah Arafah. Pokoknya ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Mereka ingin berhaji, mereka harus datang ke tempat wukuf, ini. Mereka hajinya, harus berada di sini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi harus melaksanakan wukuf. Di sini pelaksanaan wukuf. Insya Allah. Kita di maktab juga kemarin, insya Allah. Intinya Bapak Ibu semuanya, ketika nanti di Arafah kita sudah mulai di situ toiletnya serius, untuk maka toiletnya semua untuk nanti ungkapkan semua unek-unek. Semua kita yang perlu kita di sini adalah apa? Pertama kali kita apa istilahnya merenung yang hamam itu WC toilet. Agar kita bisa menangis, bisa meneteskan air mata. Pertama kali apa? Jadi dengan cara apa kita bisa meneteskan air mata? Mengingat kematian, merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mulai dari kita balik sampai saat ini. Dan kemudian kita dalam tersiapkan mati, ya Allah. Kenapa orang zaman kita mengikuti tenda-tendanya lagi masih dipersiapkan? Mengikuti arusnya yang sebenarnya di situ, itu realnya. Untuk nanti wukuf. Kita akan menuju banyak banget tuh. Surga kan kita dapat Bapak ya Islam. Banyak banget tenda-tendanya. Jadi pas di sini juga di Arafah ini hari paling utama adalah yang Arafah. Apalagi panasnya, Masya Allah, Subhanallah panasnya. Pak, ketika mau berangkat itu doa ya Pak. Kenapa? Disitulah hari paling mustajab Bapak. Ketika kita Arafah melaksanakan ibadah berdo'uni astajib lakum. Berdoa lah saya akan mengijabkan. Walaupun tidak seketika itu, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya kita mau ke tempat mahtab. Mahtab yang nanti akan kita tempati nih. Jika kita tenda yang bersabar, akan kita tempati Allah, jadi biar tahu nanti enggak nyari-nyari. Kita mau ke situ. Di hari Arafah ini Bapak Ibu semuanya. Makanya hari yang paling mustajab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka kecuali pada hari tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya apa?
hari Dzulhijjah tersebut, hari sembilan Dzulhijjah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengobral apa surga, mengobralkan ampunannya. Banyak orang yang awalnya mereka dipastikan masuk neraka, punya pasti apa, punya istilahnya kepastian mereka masuk neraka, akan tetapi karena berdoa di hari Arafah meminta kepada Allah, Allah alihkan, diganti, dibebaskan dari masuk neraka. Maka kata kita yang kita harapkan adalah kita ketika hari mustajab tersebut. Ini Masjid Namiroh. Aduh, kameramen. Ini rombongan lagi. Ini rombongan mana sih? Patuna apa sih ini? Hijau apa coklat? Iya, ini patuna lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kami harus teriak seperti ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sudah menunggu untuk bisa berkumpul bersama di Masjid Namira. Mohon maaf Masjid Namira. Sini kita akan waktunya dari sini kita mau ke Muzdalifah. Kita lihat di sana pada waktu zuhur sampai maghrib itu sudah cukup mengumpulkan siang dan malam. Sebentar ya, padahal dari zuhur sampai maghrib. Kalau misalkan ada sesuatu yang minus, ini kita sudah masuk di bumi Muzdalifah. Untuk bermalam di sini. Dia dicoba nih Bapak Gus sebelah kanan. Nah, itu kan air-air sudah dicobakan. Jadi nanti biar mengurangi rasa panas. Ini memancarkan air ini biar mengurangi rasa panas. Panasnya, subhanallah. Masjid Haram, Masjid Masjidil Haram di sebelah kanan kita. Haji pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Di keran-keran air sudah mulai diperbaiki sebelah kanan. Nanti memancarkan air ketika musim haji bisa minum jamaah-jamaah. Di sebelah kanan kita di bawah agak ke bawah. Insyaallah. Kayaknya baru nih. WC sebelah kanan ini baru jadi. Iya, saya kemarin enggak lihat ya. WC-nya sudah jadi, rapi, tuh besar. Sudah mulai dirapi-rapikan. Apa kecil? Banyak loh tamamnya di sini. WC-nya banyak. Jutaan manusia di sini, lautan manusia. Kita mau lanjut ke Mina. Nah, kita lihat Mina-nya di sana. Baru setelah selesai dari sini awal. Jadi kita hanya
tersebut dengan wadi masjid di sebelah kan kita Bapak Ibu. Tenda-tendanya. Nah, kita sudah masukin Mina sekarang. Ini kita sudah memasuki wilayah Mina. Tempat mabit nih, sebelah kan tenda-tenda, Masya Allah. Tempat mabit. Masih gunung batu tuh dibikin. Batu dibikin itu, bikin hotel atau apartemen itu. Tempat di mana Nabi Allah Ismail akan disembelih, tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih, Bapak Ibu. Dan dari situ awal mula disyariatkannya berkurban. Nanti Bapak Ibu semua jika ingin berkurban sama seperti itu saja. Terus dari sini kita akan menuju haji biasanya. Nanti kita ngambil batu kerikil di sini. Batu kerikilnya sudah disiapkan untuk lempar jumroh. Nah tuh kerikilnya sudah disebar. Tuh kerikilnya sudah disebar. Ini di depan sebelah kiri nih biasanya ini. Ini biasanya kalau haji reguler. Ntar lewat. Tapi kalau patuna, Bapak Ibu nggak usah mencari batu. Itu jalan, ini nih. Nanti udah disiapin di hotel Azizia. Kerikilnya sudah disiapkan. Jadi satu kantong itu minimal harus ada 70 batu kerikil. Oh, ini nih. Ya, Bapak nggak usah turun di sini nanti kita. Kerikilnya sudah disiapkan, jadi nanti yang mau lempar jumroh ambil di sini itu. Batu-batu. Ya, batu-batunya. Iya, kerikil lah, batu gede. Yang penting batu, Bapak Ibu. Kok gede-gede tapi kena kepala. Aduh, tuh di sana juga banyak udah disebar. Kan udah masukin apa? Yang ditanda kan tenda putih itu permanen. Itu permanen. Nah, itu tempat lempar jumrohnya. Kita ada seperti itu yang bundel di situlah tempat eskalator di bawahnya cukup yang putih. Di situ tempat jumroh, lontar jumroh, Bapak Ibu. Lempar jumroh tuh di situ, lontar jumroh. Dekat, Pak. Nanti tenda kita di depan, Pak. Dekat. Di depan hotel yang berjejer itu, Pak. Tenda dekat aku sekali, nanti di depan ya. Situ. Dekat, alhamdulillah. Depan di bawahnya apartemen itu, Pak, yang situ, Pak. Jadi kita hanya ini sebentar ke ini meling apa nyebrang lagi lontar jumroh. Nah, ini. Ya, di situ, Pak. Ini di situ di bawahnya transit situ, aku. Nah, tenda-tenda yang sebelah situ, mohon maaf sebelah transitnya, nah, tendanya di bawahnya. Di bawahnya. Masya Allah, deket ini, banget apartemen ini, Pak. Yang agak tinggi itu, Pak. Biasanya kita di situ. Oh, iya. Nah, biasanya di situ, Pak. Di sekitar situ pokoknya. Nanti Azizianya dia ini kita travel apartemen ya. Situ, Pak. Di samping di bawahnya situ. Tendanya. Masya Allah, jadi, deket banget. Di sampai ke sana dan lagi di balik bukit situ. Jadi enggak terlalu jauh juga, Pak. Kalau haji reguler masih nyebrang sini sebelah kanan nih. Ya Allah. Nyebrang lewatin terowongan nih. Lewatin gunung. Nah, ini namanya terowongan Mina, Pak. Yang dulu terjadi tragedi Mina katanya. Tahun 90-an ya? Iya. Oh iya, sekitar itu terjadi yang sudah lewat jalur tersebut. Air terjadi berdesak-desakan, tiba-tiba berhenti, ada kerumunan, di luar pingin segera masuk ke dalam, karena panas, ingin segera mendinginkan badan, tiba-tiba berjalan berhenti. Akhirnya saling desak, ini banyak yang ini, Pak. Tertinitin nih, terinjak-injak. Banyak yang keinjak. Nah, nanti kita lihat di depan nih. Masya Allah, cocok sekali. Warnan sekarang udah ungu, Pak. Ya, coba lihat nih. Nanti kita lihat di depan nih, yang dekat Pak Belum. Bayangin tuh jalannya waktu lempar jumrohnya jauh. Nah, ini Pak, tiga-tiga. Ke mahtabnya kita. Itunya apartemennya deket banget, alhamdulillah. Mahtabnya kami, alhamdulillah, 333. Bukan 113, ternyata 333. Ya Allah. Alhamdulillah deket banget. Nah, ini untuk lempar jumrohnya nih, lontar jumroh. Jadi kita kalau terlalu dekat juga di sini enggak enak, Pak. Jadi enggak ada konvoynya, Pak. Bareng-bareng dari sini nyebrang ke situ. Masya Allah. Kita lontar jumrohnya ke sini, ke sebelah kiri lagi sini. Alhamdulillah enggak terlalu jauh, ya Allah. Ya, jauh, ya, alhamdulillah. Nanti insyaallah bisa dikondisikan apakah di lantai 1 atau lantai 2 nih, Pak. Jemaah di sebelah kiri kita itu. Nah, tadi juga ada tempat lempar jumrohnya itu. Tempatnya gede, Pak. Nanti jumrohnya di sini.
di atas tuh. Alhamdulillah. Yang paling terakhir lah itu Pak, dilihat. Ada Al-Baik di sini tuh. Oh, ada Al-Baik. Oh. Iklan lewat, Pak. Ada Al-Baik. Yang terakhir ini namanya Jumrotul Aqaba sebelah sini, Pak. Nah, ini Jumrotul. Jumrotul Aqaba. Jumrotul Aqaba ini. Jumroh terakhir. Nah, nanti ketika kita pulang dari sini sudah melantar jumrah semuanya. Ula Ustaz Aqaba kita nanti akan bergerak ke sini dan memuterin gunung. Cuman di atas nih. Hmm. Nanti kita akan muterin gunung. Kita melewatin di situ, kita lewat sebentar sampai gunung, kita turun posisinya. Ini Ajiji ya. Nanti kalau haji-haji reguler kita bisa lihat hotelnya di sebelah kanan banyak. Haji-haji reguler hotelnya di sini. Jauh ya, ya Allah. Nah, dari sini kalau jamaah haji perjuangan nah, banget ya jauh, yang reguler, masya Allah. Semoga semua ini jadi haji yang mabrur. Dia daripada bolak-balik. Gempor. Jauh banget ini. Yang reguler dari sini jalan ke tempat lempar jumroh. Nanti kita setelah pulang akan lewat sini, setelah selesai melaksanakan tawaf ibadah akan lewat sini apa itu semua. Ini Ajiji ya, petanya ya. Apa kemungkinan kita akan melewati rute-rute juga yang macet, kemungkinan kalau misalkan macet sudah tidak bisa bergerak lagi, kemungkinan kita akan mengambil jalur pintas yaitu turun dari bis, kita akan menuju ngambil jalan, memotong jalan. Ini hotel lagi. Transit kita di Ajijian hari ini, kita langsung mau kita lihat di dalamnya, mau cek recheck dulu tuh. Kita mau ke situ. Ya kita mau turun deh. Kita mau cek hotelnya. Nah, hotel transit di sini untuk melempar jumroh. Jadi nanti bisa istirahat di hotel. Enggak perlu berlama-lama di tenda. Apa namanya? Mau ke WC pun kita tidak antri gitu. Jadi kita di hotel. Di bawah tadi kita cek, lihat ke bawah ya. Apa namanya? Kita lihat ke hotelnya. Nah, ini hotel transit kita nih, baru nih hotelnya. Belum kelar juga. Ini lagi cek recheck dulu buat nanti kita naik pakai lift tadi antri. Nah, ini masih dalam renovasi. Ini restoran dan musola. Oh, masih dalam renovasi, masih bau cet. Bukan ini restoran sama musola. Kita naik yuk. Ini apa? Ini juga tempat makan. Naik lagi, kita lihat kamarnya. Terus-terusan apa? Kamarnya belum siap, masih renovasi. Tuh. Assalamualaikum. Tuh Gunung Batu. View-nya. Enggak, ini kayaknya renovasi, Bu. Kan abis COVID. Iya, masih bau cat. Belum siap ya, padahal berapa hari lagi ya? Iya. Iya, padahal berapa hari lagi belum siap. Baru disedot-sedot. Di ini lagi nih, karpet diganti lagi baru, kasur baru semuanya tuh. Ini nanti aku di sini nih. Cuma nanti ini kan masih berdebu, disedot lagi. Alhamdulillah. Udah pakai ihram, mau ambil umroh lagi tuh. Udah siap. Bismillah. Oke, sekarang kita mau menuju ke hotel. Hotel di Mekah, mau makan siang dan sholat duhur. Setelah itu kita mau umrah ya teman-teman.
Nah ini masih di kota Ajijiah tuh, bagus juga tempatnya. Sudah ada pohon hijau-hijau tuh walaupun gak banyak. Ini Ajijiah nih kotanya besar juga ya. Kebayang nanti pas lagi hajian, aduh, full crowded, rame banget di sini. Tinggal menghitung hari. Kita tinggal menghitung hari di hajiannya, ya Allah. Semoga dilancarkan semuanya. Kita ambil mikop di Yalam Lam. Nggak turun karena penuh krodit di masjidnya, jadi ambil niatnya dari bis. Oh, udah sampai lagi ke Masjidil Haram. Masya Allah tuh panasnya, ini pembangunan terus ya teman-teman tuh. Masya Allah tabarakallah, jadi perluasan terus, rapihkan lagi itu. Oke, kita sudah sampai sebentar lagi nih di hotel. Jadi kita mau makan dulu, makan siang, setelah itu salat. Kita mau ini dulu salat duhur, setelah itu makan siang dan mau menjalankan lagi tawaf untuk umroh ya. Setelah salat makan dulu baru kita umroh, ambil umroh lagi. Bismillah, mari kita makan. Mau umroh lagi? Mau ambil umroh lagi? Sebelum ambil umroh lagi, makan dulu yang banyak.